Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban. Okey, kita dah kerja. Banyak bulan kita tak buat video kita. Okey, lama orang tak buat. Itu faktor-faktor yang tertentu lah. Jaga SOP. Okey, SOP, okey. Apa, kita ada 5 game yang kita tak buat. Kali ni kita campur semua lah. No? Boleh, boleh, boleh. InsyaAllah. Jadi, daripada 5 game tu, kita menang 4. Betul. Kalah 1. Betul. Dan sekarang kita sedang mencabar untuk bermain bunga api bersama-sama. Macam mana? Kau nombor 2 tak boleh main bunga api? Kita main mojo papan. Mojo papan. Nombor 2 mojo papan. No? Jadi, lambat lagi lah kita nak main bunga api. Betul. Apa-apa pun, kita ucap tahniah kepada JDT. 8 kali berturut-turut. Menang. Tiada tandingan, tak ada lawanan. No? Dia yang mahal dia sebab dia ada konsistensi tu. Dia ada long term punya plan tu lah. Kira dia tak ada macam kita ni, player ambil stand up habis. Dia ada untuk jangka masa panjang lah tu yang kita kena akui lah benda mereka ni. Dia konsisten lah mereka ni. Benda tu yang boleh membantu kan. Apa-apa pun kita nak buat, kita konsisten lah. Betul. Yang tu betul. Okay, jadi kita mulakan dengan kekalahan. Kekalahan, kita start kita punya second league dengan kekalahan. Di laman sendiri? Di laman sendiri. Setelah 12.5 tak main, tiba-tiba kita dikejutkan dengan kekalahan. Dengan tak layak apa, PFC pun semua tu. Tak boleh, PFC pun betai. Tunggu punya tunggu, tunggu, kena COVID dulu. Orang lain minah. Kita tangguh lagi sampai gelap, kita tak tahu siapa yang kena. Jangan-jangan, lagi orang kecam lah, kesihat lah. Dia pun tak obat kita siapa kena, kita nak tahu juga siapa yang kena tu. Tapi aku tahu. Jadi, 4-2 kita kena lah. 4-2, 2-4, 4-2. Game tu kita seronok, awal-awal kepoh buat gol cantik. Game tu bagi aku, awal tu 20 minit, 30 minit tu kita berlawan lah orang tau. Selangor pun tak ada lah nak boleh attack sangat. Dan kita buh gol dulu. Lepas tu, kita ada keeper yang keempat. Tapi banyak orang salahkan dia, tapi ini pendapat gua. Ah, okey. Aku rasa bola tu kalau kita pun dia punya reaction time dia kita mesti terangkat tangannya lah. Betul, betul. Bukan nampak sangat saja-saja dia nak tahan bola kita tangan kan. Betul. Tapi situasi macam tu orang punya pun meletah. Terkejut. Ini macam tu kot lah. Lepas tu bila kita beraksi dengan 10 orang kita masih berjaya mencari sebiji lagi bagi dua sama. Betul. Lepas paruh masa kedua tu memang tak ada buat pora. Paruh masa kedua kalau tengok kita main mungkin orang tahu penat kan. Gol keempat tu defend apa tunggu offside track kan sebenarnya. Ifedayo tak offside pun. Dan game malam tu Ifedayo boleh buat hat-trick lah. Bagi aku untuk game tu apa nama Kedah bermula baik, cuma bila kita dah main 10 orang dia jadi kalau orang tahu lah retas tu nampak akan sengit lah perlawanan tu. Bila dah main 10 orang dia disengit lah. Dia jadi tak seimbang kan. Sebab kita pun kehilangan tonggok pertahanan tengah kan, Renan Alves. Boleh nampak lah kepincangan tim Kedah tu. Walaupun boleh liga bagi dua sama, tapi dah faktor kepenatan mah. Dan bermain dalam faktor hujan kan, mungkin lebih penat kan. Jadi kita kalah untuk game tu. 2-4 pemula yang tak seronok. Siapa pun tak mau kalah. Tapi lepas tu sesuatu yang mengasyikkan lah. Bangkit. Bangkit semula. Jadi lepas pada peristiwa hitam tu, peristiwa hitam tu salah 4-2 kita ke di Darul Aman lagi. Di Darul Aman lagi kita lawan jiran kita Derby Utara. Nasib kena bertemu Sir Royal yang kita jangkakan persaingan sengit lah. Betul. Lah kali kita menang benda. Ish. Terima kasih lah. Jeffrey Chu buat lelok je. Jeffrey Chu tackle Rabih Atayo. Bahaya tackle tu patutnya red card. Betul. Game tu kita menang 4-1. Game tu kita menang 4-1. Game tu ramai yang memuji Rabih lah. Dan kalau kita tengok pun apa nama Penang pun dia turun bukan dengan tonggok yang ramai selalu player. Ramai player pun tak ada. Ramai player pun tak ada. Jadi Kedah betul-betul ambil kesempatan kat situ lah. Dan yang jaring gol Penang pun bekas player Kedah lah. Abang Misai kita. Untuk game tu bagi aku dia nampak ketara kemangkitan ataupun performa yang baik daripada 2K depan tu lah. Kepoh dengan Kipri kan. Macam mereka mungkin dah makin dapat sepahaman antara mereka tu. Jadi permainan lebih cantik lah untuk ke depan tu. Tak ada lah. Walaupun tepi lebih kurang bantu kan. Macam Rabih pun. Dengan apa satu tenor kan.
Walaupun depa kurang membantu, tapi dua kiri depan tu boleh buat gol lah, walaupun depa berdua boleh set. Boleh set sama-sama depa untuk dapatkan gol kat untuk Kedah. Dan game tu pun Bat dapat gol yang ke 120 dah. Betul. Macam mana Bat? Bat ni tak ada, bagi aku tak lain tak bukan lah legenda sepanjang zaman, dan kena dapat Datuk lah. Layak lah, layak lah. Layak lah, dapat Datuk lah. Betul. Mana ada dalam Malaysia ni kan, one man club, tak ada lagi. Dia dah tahun 2006 lah kita. Betul. Lama dah. 14 tahun. Jatuh bangun Bat duk ada, steady lah Datuk. Masih Bat. Baju selai. Jadi 4-1 no? 4-1 yang menarik. Lepas pada tu kita nak balas, misi balas dendam di Stadium Sultan Zainal Abidin. Stadium Mizan lah, Sultan Mizan Zainal Abidin. Dia menang 2-1 no? Menang 2-1. Padam kau nak Fuzi. Mana Fuzi? Nasib baik game tu Kedah tak buat taktikal buang masa macam buat tu lah kat Rahman. Orang petal. Untuk kat merah kita tak kisah, kat merah pecah muka dia. Jadi kan, walaupun orang kepek bawah tu. Tapi Mickey kata dia tak ada apa kepek tu. Benda biasa kawan-kawan dia kata. Untuk game malam tu gayat senaknya kan. Kita nak lepak dengan Genung, kita tahu lah lepak pada sekelit ni, lepak ada gadingan tengah tu, makan kunate dengan lagi dua orang tu. Tapi game malam tu, wish, aku macam wih, start kot kan. Maksud aku macam Kedah ni fight lah, bukan macam kalau first league tu ada kata kan, main tak ada apa, tak ada arah tuju kan. Tapi lah ni bila depan tu hidup, diorang depan tu dengan Kapek ni, ha, kita sebut lagi sekali nama Kapek lah. Pecah muka dah. Ha, pecah muka dah tapi main cantik. Kapek ni antara bagi aku import. What? Ha? Itu tu bila. Dia antara import yang boleh, orang apa? Boleh bermain dengan import apa? Oh, silap cakap. Pemain lokal yang boleh bermain dengan import. Ha, dia faham nak ke mana bola tu. Macam goal first kan dekat back, dan goal kedua macam mana dia main daripada belakang. Kipre bagi kat dia. Ih, bola yang goal kedua tu cukup-cukup manis. Sejujurnya lama dah tak tengok goal Kedah buat macam tu lah. Betul. Macam Arsenal time Arsenal Wenger. Bukan yang bawa-bawa. Ha, yang tu jangan sebut. Yang jangan komen apa-apa bawah tu. Jangan. Baru lah. Tapi Terengganu pun dia tak boleh buat apa macam tu. Kita punya defense pun solid kan. Betul. Sejak kebelakangan ni defense kita agak solid lah. Back 4 kita kita ada coach baru, coach defense. Boleh jadi? Pasal dia nampak solid eh. Dengan Lukman yang masih muda tu, dia boleh main macam tu kan. Dia kira orang apa, tukar siapa pun untuk defense ni, squad depth dia sedap lah. Dia tak ada nak tukar gameplay tu, mereka bagus lah. Macam Lokman pun demi macam tak gugup pun. Bagi aku dia betul malah layak untuk main first year. Sebab dia pun bukannya main daripada mana-mana. Dia main daripada squad presiden dan dia captain dulu kan. Bagi aku dia main presiden pun dah sedap lah budak tu. Cuma dia boleh buat orang apa, untuk fitness dan dia punya ni lah, fizikal sikit lah, bagi sedap sikit macam Afro badan kan. Afro Selangor kan. Ha, macam tu ngam lah. Macam ni okey lah ni, sedap. Haa, lebih kurang tu orang kita. Okey. Kita dah menang dengan Terengganu, kita menang lagi. Ha? Dengan PJ City pula. PJ City. Lepas menang, lepas menang. Dia kalah dengan Tengok. First league kita ni, Liga 1. Mana kita ada menang besar pun. Tak ada. Kalau menang macam 3, mungkin dah bolos juga 2 atau 1 kan. Hak ni memang dia menang 4. Uish, kita hak fan pun macam, wih, sonok game ni, sonok ah. Depa makin improve apa permainan depa ni. Makin faham antara satu sama lain kan. Jadi walaupun ada orang komen aku, main macam belacan. Lawan mana? Lawan Genu. Kan kita menang 2-1 kan, kira kita bubuh 2 betul kita kena 1 kan. Mungkin gayat kat situ kan, dah main dah, mungkin dah terabok sikit kan, orang kata. Mainlah macam belacan pun janji menang. Aku memang lawak betul, main macam belacan, boleh bayar serabut tak serabut, main macam belacan tu kan. Sedap lah macam. Jadi 4-1 antara penjaring dia Rabih Ataya dengan gol yang gol Azu lah orang tahu. Kira baru buka account lah. Oh, dah buka account dengan Genung. Hak tu gol tu, ui, laju. Tak dan tengok gol tu. Tak dan tengok ke? Tak nampak bola ke? Dah, aku buka-buka minit ke berapa? Minit ke 5 tu tengok. Aish, main malam PG ni.
Gila-gila. Tak tengok bola kira bola laju. Tak ada borok kok. Di Rabih. Kepah buat gol no. Satu on goal kot no. Ha yang tu. Lepas kata on goal tapi tak. Bagi aku macam goal dia. Fayat pun dapat sujit ke awal sempat ya. Walaupun game panas tau. Game dengan PJ tu dia nak clear dah. Rekat pun dah. Tapi high intensity ya. Betul. High intensity. Tapi bertemu kembali dengan apa? Karim Mohamin lah. Salah satu boleh kata legend kita kot. Dia sayang-sayang bat lah. Apa nama kalau kita nampak kan. Depan orang tak apa. Player depan kita 2K tu mungkin ramai penyokong akui yang mereka makin improve, mereka makin fahaman. Tak bermaksud kita tak memerlukan penyerang tempatan. Jadi yang mana seronok tengok member main tu mungkin mungkin faham lah kan. Boleh lah main ke depan-depan ni ya, patah ya. Balik kah? Dia tak ada masalah, mungkin boleh bincang balik lah apa gaji apa orang. Nak bagi standing tu tak boleh lah kan. Dekat sikit. Takkan bunga api canglut banyak. Come on. Rumah kita ada bunga api. Apa nak pergi sampai sana? Ada bunga api sana mungkin ada corak-corak lain. Corak pala apa-apa. Boleh lah, tak apalah macam tu. Jadi lepas kita menang 4-1 tu, kita lawan Perak. Perak ni pun kita jangka kan kita boleh menang sampai 6 biji. Betul, kan? Betul. Tapi malam punya permainan sebiji je. Tu pun nyari-nyari effort terbang buah lah. Hampa ni kata kat effort. Boleh kata kat effort. Hampa tengok dia terbang macam mana. Dulu kami pun kata biasalah. Tapi tu okey. Dia benda-benda tu. Walaupun dia macam tu tapi dia boleh masih boleh terbang lagi macam tu. Okey. Tu macam ish, tak tahu lah. Lawan dengan Perak lah. Aku rasa siapa-siapa menyekor mesti akan kata. Kita boleh menang 3 lah. Di 3 ke atas sebab tim lain boleh pukul mereka first half dah 3 biji kan. Kita target 6 lah tu. Kita pun tengah sedap main. Aku tengok-tengok. Uish. Betul nampak tak boleh main tu. Game tu kan. Rabih Hataya ni. Ha, dia orang tak apa pasang surut lah player ni kan. Bila dia main bagus mungkin betul lah. Kita puji lah. Tapi bila game jadi high pressure. Dia akan jadi macam tu. Dia akan. Dia kerap dribble yang tak tentu arah. Dia tak tahu bila dia nak release bola. Bila dia nak kena delay lah sebagainya kan. Jadi mungkin bila peluang terbuka pun duk delay tak habis-habis ni. Jadi peluang pun tertutup lah. Dan game semalam Perak macam mungkin gaji baru bayar. Dia formula macam juga kan. Dan player kita pun duk pakai sama jadi letih lah. Bagus lah dia main. Okay tu salah satu mungkin gaji masuk kan. Satu game mungkin penalti but tak masuk. Penalti. Jadi dia pun punya semangat lain lah. Dia dah main lah. Bila penalti pun tak masuk, follow up daripada Kepoh pun kena tiang. Memang dapat pakai bomo. Azri gini pakai bomo apa tau. Aduh. Macam tu lah. Menang juga 1-0 dengan Perak. Jadi total dia 5 game. 4 menang. 4 menang. Lalu ni kita 38 mata ni. Hui. Nombor 2. Fight tau. Malam ni tak tahu pasal tu ada dengan Nuh. Tak nak tengok oi. Tak apa, kita kurang 2 game ni tak. Lagi okay. Pasang dulu. Okay. Kita bertonton kau nak. Roy kena. Jadi apa yang kita boleh tengok daripada 5 game ni, setelah bercuti panjang, kita nampak perubahan yang ketara di bahagian attacking kita no. Betul, dua orang di tu. Setiap game bila final third kecuali game Selangor ah. Game Selangor dia pun punya quality player lain lah, tak ada kata apa. Betul, setuju. Setiap bola yang dihantar oleh flanker-flanker dia bawah tu kiri kanan memang sedap. Dia punya striker tinggal nak tak kaki tak kepala ya. Berbeza dengan kita masih tak ada kualiti tu kan. Tapi setelah masuk ke semula Syazwan Zainon, Abang Kapet baru kita dapat benda-benda macam tu. Dan 4 game berikutnya tu apa yang kita boleh katakan, apa nama kita punya sentuhan di final third pihak lawan amat memberangsangkan lah. Berbahaya. Setiap sentuhan-sentuhan tu menjadi ya, no? Tak ada yang sia-sia macam sebelum-sebelum ni kan. Sampai okay. Dalam kotak je, sentuh tak boleh buat. Hantam no, tak sampai. Ni, belakang tenggul, antara belakang tenggul. Kali ni, memang meletup lah. Sampai buat. Dapat buat. Tak ada yang disia-siakan. Untuk 5 game ni, kita boleh nampak apa nama. First kali macam betul lah. Ya, kata serangan kita makin berbahaya lah orang kata. 2K ni memang. Mungkin akan lama lagi lah kontrak depan ni aku rasa ni. Sambung lah? Aku rasa kemungkinan. Bukan aku bukan ni. Tak mahu. Tak mahu. Okay, tak mahu apa kita ikut mak lah. Tak mahu terpantar lah. Lepas tu apa nama.
defend, ha, defend makin kejap. Apa nama macam kita tengok Renan tak main pun, Lokman boleh cover, Rodney dah, Wong pun boleh main defend kan. Jadi untuk defend tengah tak ada masalah, kiri kanan pun boleh-boleh, maksudnya squad depth kita okey. Cuma tengah tu lah, bahagian tengah tu dia ada hari jadi, ada hari tak jadi lah. Bagi aku Fadrul, kalau masukkan Fadrul awal pun tak ada masalah. Pak Fadrul pun tengok dia dah apa, dia dah boleh main apa semua kan, dia pun boleh kontrol dengan cantik. Lepas tu macam coach kan buat masuk Aiman Afif, Asnan apa semua tu kan, benda-benda ni bagi aku sebagai penyokong je lah, aku bukannya apa-apa-apa dalam buat KUK DFA tu. Mungkin boleh masuk awal sikit kot, sebabnya kita kalau nak kekalkan momentum permainan tu, mungkin orang tak apa masuk player-player gantian ni awal kan. Macam benda ni pun kita dah sebab lama, minit 60-70 kadang 80 pun masuk kan, player dah main game jenis yang dekat-dekat, so dah penat. Kalau kita nak kekalkan momentum permainan tu, tukar je lah. Sebab bagi aku lah squad depth tak ada masalah, dia pun main pun dia boleh main dengan cantik lah, tak ada yang seorang ni masuk tak apa-apa main, semua main flow yang cantik lah. Jadi tak ada masalah untuk pertukaran player tu lah. Tu lah pendapat aku untuk 5 game yang apa kita nampak, mungkin boleh buat masuk player awal sikit lah. Jadi lepas ni kita akan lawan mana? Sri Pahang tu UTM. UTM tu game tertunda tu no? Game tertunda. Sri Pahang boleh kot. Sri Pahang depa pun tengah dalam form yang tak berapa baik. Depa pun kita bergelut tempat kedua, depa bergelut tak mahu turun liga. Jadi ada fight kat situ lah, antara yang nak dapat nombor 2, yang nak dapat mungkin turun liga. Dan player tengah depa pun bagus tu. Apa nama rendah tu. Jadi agak-agak kita boleh lah ni nombor 2 ni. Boleh. Boleh lah. Boleh. Moga yang baik-baik saja lah orang tu. Betul? Tak maulah lagi dah, sebab duk dengar kat ura-ura kata ada yang sangkut lagi. Aduh. Ah, yang tu tiba-tiba lah lepas menang tu kan. Menang ada orang cerita pula. Kita kabar-kabar angin ni kita tak maulah. Tapi harap-harap tak betul lah tu no. Eh kalau betul gamuk dia pun no. Jaga lah kebajikan player. Player bawa jalan depan, bawa jampah lah. Dah bagi sehabis baik lah, pun nak buat take bawa lah. Betul? Benda-benda tu moral player lah. Kalau tak payah, siapa nak kerja dengan benda gaji tak payah. Kita harap benda tu tak betul lah. Betul. Jadi sampai tu je kot. Kau dah nak tambah apa lagi? Tak nak tambah. Ha? Jadi kita menang, kita menang lawan Sri Pahang, menang lah. Kita target. Pasal itu lawan Pirok, kita beri 6 biji tak dapat. Dengan Sri Pahang ni 4-1. Bolos atau tak bolos? 4-1 juga. Ha, memang minat gol banyak-banyak orang ni. 4. Rabih 2 biji. 2-2 free kick. Fuh, rabih 2 biji. Rabih lah. Dia lutut dia pernah ACL ke apa? Tak tahu lah. Aku tengok dia macam tak bersendi dan lembut. Ya Allah, aku gelinting ni tak lepas kabah. Yang langsung je lah. Lawan Sri Pahang. Kita menang bagi aku 2-0. Kita menang 2-0. Siapa buat ke? Apa nama Kepos satu. Satu lagi Wang Kepek. Lukman tak boleh buat ke Lukman? Lukman. Lukman jangan. Bagi kali ha Lukman. 3 biji. 3 ah 3 biji. Lukman kali 3 biji. Baik. Yang tu lah. Sekian daripada kami yang seorang baju tag yang tak buang lagi. Ni nak abang, kalau kata nak maki dalam Facebook, nak maki player, make sure beli baju dulu. Support team support dulu lah. Support dulu baru boleh maki. Macam pergi tengok bola di stadium kan. Tiket jemen, lepas tu duduk maki berkapak. Bila apa dah bawa keluar duit, pergi away day apa, baru orang boleh maki lah macam tu lah. Gamak kata tak ada duit nak beli baju dulu. Segala mak nenek dapat jual kat Shopee bang, ke DFA tu. Face mask lah, kicil lah, belilah support khabar sikit. Lepas tu nak maki berjelak, maki. Lu ajak orang maki pula. Beli ada makna. Mana kata beli ada makna lah. Kalau orang tahu, hang maki, aku beli baju. Kita sumbang. Jangan beli yang cerita rompok lah. Jangan beli cerita rompok lah. Macam aku beli bukan promo.
Apa? Tak ada lah ni yang pergi tengok apa Football Republic ni oh, ada promo 3 jersey oh pedik tau. Pi lah beli. Lepas tu nak pergi-pergi lah. Ya? Ha. Jangan beli baju tiket untuk pergi. Dah jangan buat gitu lah, beli lah support-support. Ni beli sumbang apa benda maki cakap pandai ya. Tak mau kata apa lah tu. Besar lah manusia. Pandai masuk main bola lah. Eh, pulun dah pulun lah. Pulun, Kedah pulun.